Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Vela. Di videoku kali ini, aku mau nge-review mengenai scrub dari STIV yang Acne Control Apricot Scrub. Nah, kira-kira scrub dari STIV yang Acne Control ini emang beneran bisa dipakai untuk kulit berjerawat apa enggak sih? Setelah aku nonton video dari Kak Fatia, aku langsung searching review dari scrub STIV ini kayak gimana, dan rata-rata kebanyakan bilang kalau STIV scrub ini emang beneran bagus. Jadi aku tertarik untuk mencobanya. Buat teman-teman yang udah penasaran pengen nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Silahkan subscribe YouTube channel aku, guys. Scrub dari STIV ini terbuat dari bahan alami, yaitu terbuat dari kulit kenari, yang fungsinya untuk membuat kulit wajah jadi fresh, halus, cerah, dan glowing. Sebelumnya aku belum pernah pakai scrub, karena scrub identik dengan butiran-butiran yang kasar. Jadi aku tuh takut kalau pakai scrub tuh jadi mukaku jadi kerasa sakit, terus takut juga kalau kulit wajahku jadi iritasi. Jadi aku nggak pernah pakai. Aku beli STIV scrub ini di Shopee, harganya sekitar Rp60.000. Terus packagingnya kayak gini guys, warnanya dominan biru. Terus ini bentuknya flip, jadi waktu ngeluarin produknya tinggal dipencet aja. Terus untuk aromanya, aromanya tuh wangi banget, terus lumayan menyengat sih. Tapi waktu dipakai tuh aromanya nggak terlalu menyengat, jadi nggak mengganggu sama sekali. Nah, ini penampakan scrub STIV yang Acne Control. Dan ini scrubnya setelah kering ya guys, biar kita bisa lihat seberapa besar sih scrub dari STIV yang Acne Control ini. Jadi kayak gini guys, wajahku tanpa make up, dan kali ini wajahku tuh bener-bener lagi jerawatan banget. Nah, tadi aku udah pakai scrub dari STIV-nya dan aku udah selesai cuci muka. Hasilnya kayak gini, guys. Jadi, kulit wajahku kayak kelihatan lebih cerah, dan aslinya kulit wajahku tuh kerasa kayak halus banget dan fresh banget, guys. Nah, aku pakai scrub STIV ini 2 hari sekali. Jadi, aku nggak pakai setiap hari. Kenapa? Karena kalau pakai scrub setiap hari takutnya nanti kulit wajah jadi iritasi atau kulit wajah jadi mengelupas dan pori-pori malah tambah besar gitu guys. Aku men-scrub kulit wajahku tuh secara pelan-pelan dan secara halus, nggak terlalu menggosoknya, karena kalau terlalu menggosok tuh bikin kulit wajah jadi iritasi dan kerasa sakit banget. Nah, selama aku pakai scrub STIV ini, menurutku scrub STIV Acne Control ini nggak bisa menghilangkan jerawat yang ada di wajah, guys. Karena aku ngerasain kalau kulit wajahku tuh masih banyak jerawatnya dan belum hilang selama aku pakai scrub STIV yang Acne Control ini. Oke, itu tadi guys video dari aku mengenai review scrub dari STIV yang Acne Control Apricot Scrub. Nah, buat teman-teman yang merasa videoku kali ini bermanfaat, kalian bisa like dan subscribe. Kalian juga bisa komen di kolom komentar di bawah. Kalian juga bisa share videoku ke sosial media atau ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa kasih saran atau request ke aku untuk videoku selanjutnya bikin apa. Tinggal komen di kolom komentar di bawah aja ya, guys.
Terima kasih banyak yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Tunggu videoku selanjutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.